Halo semuanya, balik lagi dengan gue Matrimasi Gambar Mantap. Dan kali kita bakal lanjutin petualangan Kang Ucit lagi di Survival Evolve ya teman-temannya. Buat kalian yang suka dengan Survival Evolve, kalau seandainya kalian benar-benar suka dengan petualang Kang Ucit di sini, Pang Kang Ucit bakal coba lanjutin terus. Dan hari ini, nah ini karena awal-awal pertama Kang Ucit lagi, anu ya, pertama kalinya Kang Ucit buat mulai lagi petualangannya di sini. Mungkin Kang Ucit hanya sekedar buat yang namanya timing-timing, dan nantinya kita di episode selanjutnya juga pas yang kita lakukan hanya timing-timing teman-temannya, nggak akan ada yang lain-lain, kayak ngebuild gitu, nggak akan ada, karena nanti takutnya nge-lag lagi. Jadi kita bakal fokus di timing-timing dan kita bakal sekalian nge-review tentang dino-dino baru yang ada di Art Survival Evolve teman-temannya. Dan oke, teman-teman, sebelum kalian menonton lebih jauh videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa di subscribe channelnya dan jangan lupa di share biar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang dan video disuguhkan bakal semakin bagus ya editannya teman-teman. Oke, mantap ya kan. Jadi hari ini gue bakal coba buat jalan-jalan di sekitar sini, sekaligus kita bakal coba taming-taming. Oke, kita bakal coba cek di sini ada bahan-bahan kok apa aja. Nah, jadi kita di sini bakal bikin yang namanya meatball. Meatball itu bikinnya di ini ya teman-teman ya, di dalam Meat Duang Bell, dan kita butuh lumayan banyak elektronik. Nah nanti gue bakal coba skip aja pas nanti gue ngebikin, tapi kita bakal kasih, gue bakal kasih lihat kalian apa sih cara ngebikinnya. Jadi ini adalah bahan-bahan buat naming yang namanya ini ya, dino-dino creator yang di sini. Kita butuh cooker meat dan elektronik ya. Jadi gue bakal langsung next aja biar kita bisa bikin ininya. Mungkin nggak akan banyak dapatnya karena memang lumayan susah buat nyari bahannya teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Oke teman-temannya, jadi kita udah bikin yang namanya meat tuang bell, tapi gue hanya bisa bikin 5 karena ini lumayan berat ya membuatnya. Terus masa spoiler time-nya tuh cepet banget. Jadi semoga aja kita nanti pas lagi jalan-jalan kita bisa ketemu yang namanya ini ya, yang namanya dino-dino meat. Buat kita bakal coba, gue bakal coba cek itu apa itu pojokan level berapa dia. Gue bakal coba cek dulu level 73 Melkarkenos. Gue bakal coba cek apakah bisa di taming dengan menggunakan ini. Oke, nice. Bisa kah? Oh, dino-dino pengganggu. Banyak banget dino-dino pengganggu di sini ya. Nice. Oke. Kayaknya nggak bisa ya kalau untuk yang ini ya. Kayaknya nggak bisa teman-teman. Kita bakal coba cek torpornya. Kayaknya nggak bisa buat taming yang series ini, yang series Arkinosnya. Berarti kita tamingnya nanti caranya sama kayak waktu kita taming di ini ya, taming di Aberration ya. Oke, banyak banget ini yang ngeganggu di sini, dino-dino anehnya nih, dino-dino yang kayak gini-gini nih, mengganggu banget ini. Terus dia bisa terbang lagi, tuh kocak kan? Ada-ada aja. Oke. Nice. Nulis. Matiin kah sudah? Oke, kayaknya udah matiin temen. Kayaknya nggak bisa di timing ya. Mungkin kita bakal coba bunuh aja. Oke. Oke, bisa langsung mati nggak ya? Up. Nice. Pedis boys. Nice boys, pedis. Pedis banget. Kita bakal biarin aja kali ya. Kita bakal biarin aja. Soalnya lumayan ekstrim. Oke lah, kita bakal coba jalan-jalan lagi teman-temannya. Dapat kita dapat dino-dino baru di sini. Oke boys. Kayaknya nanti kita next kita bakal coba taming Karkinos deh. Caranya itu dengan ini ya teman-temannya, pakai cannon. Jadi kita bikin jebakan gitu. Karena gue belum tahu skillnya di sini dia apa kalau di map ini ya.
Oke, itu apa itu? Trek biasa. Kita bakal coba jalan-jalan aja kali ya. Jangan terus sering terbang-terbang. Itu apa itu pojokan tuh? Itu apa teman-teman pojokan? T-Rex. GG enggak itu? GG lo masih enggak GG ya kan? Kita lama ya enggak main Art Survival Evolve ya. Banyak perubahan juga dari Art Survival Evolve. Pojokan tuh apa? Oh, tadi gua udah lihat pojok. Itu apa itu? Kok kayak beda-beda gitu ya? Coba cek-cek. Kita cek dulu. Itu apa itu? Kayaknya dia luka ya? Kita coba timing aja kali ya. Coba. Wah, lepas terus, teman-teman. Kira-kira kena enggak ya? Oh no. Pedis. No. Wah, mati gua, teman-teman. Alpha Argentapis, teman-teman. Wah, kayaknya kita bakal butuh dia ya, teman-teman. Oke, kalau gitu gua bakal langsung next aja, gua bakal bikin baju gua dulu. Let's go, bebe. Oke, guys. Jadi, gua bawa punya simpanan baju ini ya. Jadi gua punya, gua bikin dua dan kita bakal coba buat timing dia tadi. Ya, kira masih ada enggak ya? Itu tadi dia sudah luka-luka soalnya, teman-teman. Kayaknya keren banget gitu loh, keren banget sumpah. Kira masih ada enggak ya? Kita cek-cek dulu aja kali ya. Itu pojokan tuh, pojokin teman-teman. Hop. Kena enggak ya kira-kira? Dia lumayan kencang, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, jangan terlalu dekat sama dia juga. Ini wilayahnya dia ya, Argentapis ya. Ini banyak banget Argentapis di sini. Oke, kita bakal coba hati-hati. Oke, nice. Pojokan sini kali ya. Nice. Gimana dia tadi ya? Itu apa tuh yang di pojokan tuh? Argentapis juga kah? Tapi kok kayak beda gitu ya warnanya ya? Kayak lucu gimana gitu ya. Oh, ini dia nih alfanya. Bisa di timing gak ya kira-kira, teman-teman? Oh no. Ya enggak ada damage gitu. Ditembakin dia. Oke, kita bakal coba turun aja. Ya kalau turun ada damage enggak? Kayaknya enggak ada damage, teman-teman. Banget ya. Hop. Oke. Wah, dia nyerang siapa itu? Dia nyerang siapa itu? Dia nyerang sesama atau gimana itu? Coba cek-cek dulu nih. Oke, mantap nggak sih kan? Warnanya mantap, teman-teman. Gue suka, teman-teman. Kira-kira bisa di-taming nggak ya? Gue takut-takut nanti gue dikejar nih. Oke, semoga bisa ya. Semoga bisa ya. Mantap banget tuh kalau bisa itu. Mantap banget tuh kalau bisa itu, teman-teman. Level berapa dia? Tuh di dia punya ininya apa, di sayapnya itu keren banget, teman-teman. Cek aja ini bisa ya. Kira dia mau turun lagi nggak ya? Tapi kayak nggak ada damage ya, teman-teman. Gak tahu kenapa kayak bener-bener nggak ada damage sama sekali dia. Kita bakal coba dulu deh. Dia nomor 5. Atau dia pojokannya. Oh no. Ada yang ganggu lagi, guys. Nice. Lalu ada yang ganggu ya. Oke, nggak ada siaman. Nah, tadi dia pojokan sana itu, teman-teman, di pojokan sana. Kita bakal ke sini. Oke, kira-kira oke, masih ada. Nice. Kira-kira ada damage nggak ya? Damage kah?
Oh, malah ininya brontonya yang ini, teman-teman. Pecah ya. Itu salah nembak berarti. Sayang banget tuh kalau nggak bisa ditemin, teman-teman. Kita bakal coba ini dulu aja kali ya. Langsung mati, teman-teman. Dia nano bunuh bronto, teman-teman. Ini keren deh kalau kita bisa timing ya. Dia lagi mukulin apa tuh? Gua bakal coba tembakin sembarang aja kali ya. Kira-kira damage enggak? Nice. Gua bakal bawa dia ke base gua. Nice. Oke. Wah, kayaknya dia mau pingsan tuh. Dia kabur soalnya. Wah, kita harus kejar dia tuh, teman-teman. Gak bisa itu, gak bisa dibiarkan tuh. Tapi yang jadi pertanyaan dia ke arah mana gitu loh. Oke, serem gak tuh? Di arah mana, teman-teman? Wah, hilang kita, teman. Kita kehilangan dia, teman-teman. Oh my god. Kira-kira kalau gua terbang ke arah atas masih terlihat nggak? Coba kita coba naik ke arah atas dulu. Oke. Kelihatan kah? Oh no. Wah, jadi kita kehilangan dia, teman-teman. Wah, sayang banget sumpah. Itu padahal keren banget. Gue liat damage-nya sih, damage-nya berat banget kalau bilang tadi ya. Oh, kita nggak dapet dia, teman-teman. Kita gagal buat dapetin dia. Wah, dia ngilang nih, sumpah dia ngilang. Oh, itu pojok itu apa? Naga, boys. Wow. Apakah gua akan berpikiran berbeda? Kita bakal coba buat ke sana. Let's go, baby. Di sini ada naga ya? Update baru kah? No, itu apa itu? Itu naganya naga apa dulu nih? Entar dulu kita cek dulu. Oh my god, keren banget itu yang itu, teman-teman. Itu keren banget tuh, sumpah. Itu yang itu. Gua nggak tahu itu bisa di timing apa enggak ya. Kita coba buat timing yang di bawah aja ya. Kira kena enggak sih? Wyvern, coy. Wah, keren banget nih. Kita bakal coba timing aja ya. Wyvern, coy. Hop. Itu aja alpha bronto itu, coy. Oh my god, di sini ngeri-ngeritin. Ada Manticore juga dong. Gue jadi bingung ini. Kita bakal coba timing dia deh. Oke. Ada Manticore juga, bos. Jadi timing gak sih Manticore-nya? Oh my god, mantap. Manticore-nya bisa di timing, coy. Oke. Oke, kira Manticore pakai apa ya? Coba kita bakal coba ambil turun dulu. Rame. Langsung nge-lag, coy. Oke, guys ya, jadi pas gua nge-lag tadi itu wifi-nya bangun si siapa namanya tuh? Apa sih namanya tadi? Ini. Wifi-nya banyak banget di sini, teman-teman. Itu si Manticore-nya bangun dan gua nggak bisa tame ya. Parah banget di sini. Ini sumpah di sini parah banget. Jadi gua bingung mau nge-tame-nya juga karena terlalu banyak dino yang aneh-aneh ya. Gue pengen banget ini, cuma gue nggak tahu ini bisa ditem apa enggak ya. GG banget bentuknya, coy. Wih, mati jiwa sumpah. Itu wyvern keren banget. Tapi kayaknya next saja kali ya kita bakal coba tem dia. Dan untuk sekarang gue bakal coba buat pancing Manticore-nya keluar dari situ. Karena terlalu banyak wyvern, jadi gue bingung mau ngetemnya ya. Coba cek. Cari tem ini lagi enggak? Nice.
Dipingsan lagi guys. Pingsan lagi kah? Oke, mantap. Oh, dia ada yang jaga, teman-teman. Ya, jadi dia itu ada yang jaga gitu. Oke. Oke guys, jadi dia ada yang jaga gitu. Kita bakal coba cek dulu. Kira-kira torpornya cepat cepat turun gak atau gimana? Torpornya cepat banget turun, teman-teman. Oke. Torpornya cepat banget turun. Wild Manticore. Jadi kita langsung kasih makan aja. Semoga gue masih ada makanan. Kira-kira dia makan gak? Oke. Atau dia jadi pukul apa ya? Duang bel dia makan enggak? Oh enggak, dia enggak makan duang bel. Berarti dia makan yang satanik. Tunggu. Kira-kira ini kali. Buat teman-teman mungkin yang tahu ya ininya Manticore-nya makannya apa, tulis di kolom komentar teman-temannya. Biar bisa ke-taming gitu teman-teman. Gue punya beberapa sedatif sih. Kita bakal kasih makan dia biar dia makan langsung. Oke guys, jadi gue udah tahu caranya gimana cara buat nge-tame si Manticore. Jadi Manticore itu nggak bisa dikasih makan ya, jadi dia langsung bisa dikasih saddle. Dan ini mau nggak mau gue tadi ACM sekali ya buat ngebuat ininya saddlenya. Jadi kita bakal coba buat taming langsung dia. Jadi kita butuhnya ini saddle ya teman-teman, bukan makanan. Kita bakal langsung coba aja. Gitu teman-teman, bisa langsung ke taming teman-teman, keren gak itu? Mau dia pingsan teman-teman, kita bakal coba bangunin aja dulu ya. Teman-teman kita bakal bantuin dulu Manticore-nya, tadi Manticore-nya habis digigit ya. Nah, jadi kita dapat satu Dino Manticore. Ini teman-teman ya. Keren gak itu ya kan? Nah ini teman-teman, jadi dia itu pakai saddle ya, bukan pakai ini ya. Bukan pakai yang namanya apa sih namanya makanan. Jadi dia ini sebenarnya biarpun nggak makan juga nggak masalah. Nah dia memang nggak aslinya nggak makan dia nih. Kita bakal kasih ini aja dulu. Gue belum tahu sih makanannya dia ini apa. Tapi tadi dikasih makan nggak makan dia teman-teman. Kita bakal naikin di healthnya aja kali ya, sama di stamina. Oke, untuk itu kita bakal coba buat ngetes. Mantap nggak tuh ya kan? Klik kanannya apa? Klik kanannya keren banget. C-nya? Utaraptor sampai mati teman-teman. Terrorbird juga sampai mati. Kayak racun gitu ya ininya yang klik kanannya. Oke, nice. Apa Tory Dragon has been defeat. Wih, begitu bentuknya teman-teman. Dan oke, kita bakal langsung bawa pulang aja dia. Wow, keren. Kalian bisa lihat ya, keren banget. Nice nggak tuh ya kan? Nice. Mantap. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman ada yang pengen kasih nama, tulis aja di kolom komentar. Nah, nanti gue bakal kasih nama buat si ininya ya, buat Manticore kita yang baru ini teman-teman. Ini gue belum tahu sih makannya dia ini apa, cuma nanti kita bakal tes di case kasih makan yang lain-lain selain raw meat atau prime meat. Oke, kita udah sampai. Nice, ini adalah dino pertama kita. Ini teman-teman, ini adalah dino pertama kita teman-teman ya. Buat teman-teman pengen kasih nama Manticore, wah mantap nggak itu ya kan? Kita bakal coba naikin darahnya dia. Jadi kasih makan ini nggak mau makan, terus kasih makan ini juga nggak mau makan. Satanic nutrient dia makan enggak? Dia makan ini satanic nutrient teman-teman. Berarti lumayan berat juga ya makanannya dia ya. Oke lah, nanti next kita bakal coba ini aja kali ya. Kita bakal coba bikinkan aja makanannya dia. Tapi bakal banyak banget tuh gue butuhnya teman-teman. Ini di 180. Kayak cukup sudah segitu. Nanti mail damage kita bakal naikin. Oke teman-teman, nanti buat teman-teman yang pengen kasih nama ya, dia nggak ada tinggal ada gendernya ya, NA. Teman-teman yang pengen kasih nama terus aja di kolom komentar. Kalau kalian suka gue bakal lanjutin ini, kita nanti sekalian
Gak, gue bakal coba tes-tes damage-damage-nya juga nantinya. Gak coba tes. Wow, 4000 boys. 4000. Wow, dapat Ankylo Saddle. Nice. Ini untuk damage-nya ya, teman-teman ya. Kita bakal naikin juga kan, itu kan masih belum fix ya. Ini bisa masih bisa dinaikin melee damage-nya. Jadi bakal bisa lebih kuat lagi. Tuh, bisa 10 ribuan juga. Bisa lumayan lah ya kalau dibilang ya. Alpha Parasaur yang tadi tuh. Wow, GG enggak itu ya kan? Oh, nice. Kan? Nice. Ya seperti itulah teman-temannya. Pokoknya seperti itulah ya. Oke. Okay. Mantap ya kan? Sip. Oke, okay, teman-teman ya. Oke, okay, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Jika kalian suka jangan lupa di klik di like videonya. Jika kalian suka lagi jangan lupa di subscribe channelnya. Jangan lupa di share channel ini semakin berkembang dan terus berkembang. Gua kata 86 dan Kang Ucet undur diri. Selamat berbakti semua. Kita jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Woo.